Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channelku AA Yong. Saat ini aku sedang berada di stasiun Purwokerto. Dari stasiun ini aku akan melakukan perjalanan malam menggunakan kereta api gaya baru malam selatan dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Tapi karena tujuan aku turun di stasiun Jatinegara dan aku pun tidak sampai tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Mungkin dalam perjalanan malam ini aku manfaatin waktu buat istirahat ya, dan tidak terlalu banyak rekam. Secara ini perjalanan malam dan di luar pun gelap, apa yang mau direkam? Lalu seperti apa suasana di stasiun Purwokerto saat di momen puncak arus balik lebaran 2022, dan seperti apa perjalanan malam aku menggunakan kereta api? Pokoknya ikuti terus perjalanan aku ya. Setelah ada larangan mudik di tahun 2020 dan 2021, akhirnya di tahun 2022 aku merasakan kembali suasana malam yang ramai di stasiun Purwokerto. Setelah cetak tiket, aku pun langsung boarding pass dan langsung menuju ke ruang tunggu stasiun Purwokerto. Di jalur 2 sudah tersedia kereta api Kuto Jaya Utara dari Kutoarjo dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Nah, untuk kereta api Kuto Jaya Utara ini untuk jadwal berangkat dari stasiun Purwokerto di pukul 19.13. Sesuai yang tercetak pada tiket, aku mendapat urutan di ekonomi 5. Oke, aku akan segera masuk di ekonomi 5. Selamat malam, pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan saat ini kereta api gaya baru malam selatan tujuan akhir kereta api gaya baru malam selatan tujuan akhir Pasar Senen telah tiba di stasiun Purwokerto.
dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Tumiayu. Oh ya guys, aku informasikan, di gerbong restorasi ini, jika perjalanan dari Surabaya Gubeng menuju Jakarta, yaitu berada di belakang ekonomi 6. Dan kalau perjalanan dari Pasar Senen menuju Surabaya Gubeng, gerbong restorasi ini berada di belakang eksekutif 2. Di sini banyak sekali penumpang yang sedang menikmati suasana di gerbong restorasi. Oh iya, karena aku sendiri lapar, jadi di gerbong restorasi, aku pesan pop mie seduh dengan harga Rp10.000. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bekasi.
Halo guys, sekarang aku sudah sampai di stasiun Jatinegara. Alhamdulillah, perjalanan nyaman, aman, tepat waktu. Tapi mataku masih ngantuk nih guys, secara perjalanan malam dan nyampe Jakarta masih malam banget, pagi buta dini hari. Pokoknya, bagi kalian yang sudah mengikuti perjalanan aku dari stasiun Purwokerto sampai stasiun Jatinegara, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan tunggu di videoku selanjutnya. Terima kasih.